جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، تفضل. لبيه dari satu patah kata tadi itu panjang. Silahkan. Langsung dibaca. Beliau menuliskan di dalam kitabnya Hafizullah, mudah-mudahan Allah SWT menjaga beliau, yaitu hadiah yang diberikan dengan cara melengkapi gambar, mengumpulkan huruf atau mengumpulkan kemasan. Terkadang hadiah diberikan dengan cara perusahaan produsen barang memotong gambar mobil menjadi beberapa bagian. Setiap bagian diletakkan ke dalam kemasan barang. Pembeli yang berhasil mengumpulkan seluruh potongan gambar hingga lengkap membentuk gambar mobil berhak mendapat mobil dari perusahaan. Juga terkadang dengan meletakkan huruf-huruf tertentu pada setiap kemasan barang, dan pelanggan diminta untuk mengumpulkan huruf-huruf sehingga membentuk kalimat tertentu. Jika terkadang dengan mengumpulkan bungkus kemasan barang yang dijual dalam jumlah tertentu. Hukum membeli barang ini dengan tujuan selain mendapatkan barang, juga mendapat kemasan untuk mendapatkan hadiah sempatan mobil. Hukum membeli barang ini dengan tujuan selain mendapat barang, juga mendapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah mobil adalah haram. Berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Satu, pemberian hadiah dengan cara seperti ini termasuk qimar atau gharar, karena pembeli barang atau pengguna jasa mengeluarkan uang untuk membeli barang dan potongan gambar. Pada waktu pembelian, dia tidak dapat memastikan apakah akan mendapatkan potongan gambar yang dicarinya atau tidak. Jika mendapatkan potongan gambar, ia beruntung, dan jika tidak mendapatkannya, jelas ia rugi. Spekulasi sejenis ini termasuk gharar dan qimar. Qimar yang disepakati oleh para ulama haram hukumnya. Tanggapan, tujuan utama pembeli pada saat membeli adalah barang. Adapun hadiah hanyalah sebagai pengikut, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa gharar yang terdapat pada akad dengan status pengikut tidak diharamkan. Maka pembeli barang sambil mendapatkan kesempatan meraih hadiah tidaklah dilarang. Dan juga tidak ada untung rugi dalam hal ini, karena jika pembeli tidak mendapat potongan gambar, ia telah mendapatkan barang dengan harga normal tanpa dirugikan. Dan jika mendapatkan potongan gambar, ia telah beruntung dan mendapatkan barang ditambah keuntungan mendapat hadiah. Jawaban atas tanggapan. Tidak benar tujuan untuk mendapatkan potongan hanya sekedar pengikut. Terlebih lagi jika hadiah yang diinginkan bernilai hal mahal seperti mobil. Tentu keinginan untuk mendapatkan potongan gambar tidak kalah dengan keinginan untuk mendapatkan barang. Kemudian kegagalannya memperoleh potongan gambar dianggap rugi sekalipun telah mendapatkan barang, karena telah hilang kesempatan meraih hadiah yang diinginkan. 2. Pemberian hadiah dengan cara ini mengajarkan masyarakat hidup mubazir, membeli barang melebihi kebutuhan untuk dia dan keluarganya. Hal ini ia lakukan karena berharap akan menemukan potongan gambar. Sebentar. Ini mubazir dalam bahasa Indonesia. Tapi belum mubazir dalam bahasa istilah syar'i,
maksudnya bukan ini. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, bahwa orang yang mubadzir adalah saudara syaitan. Mubadzir adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram walaupun sedikit. Dia beli satu puntung, satu apa namanya, rokok, apa namanya, satu batang rokok dia beli sehari. Ya, itu berlebihan atau tidak? Hah? Tidak. Tidak, tapi tetap mubadzir namanya. Karena dia membelanjakan hartanya untuk yang haram. Jelas? Kalau yang dimaksud di sini, kalau dalam istilah bahasa Indonesia membeli melebihi kebutuhan, itu dalam istilah syar'inya israf. Ya, sampai pun Rasulullah melarang kita untuk israf walau dalam menggunakan air wudhu. Walaupun tak fi nahrin jarin, kata Rasulullah, janganlah kalian berlebihan dalam menggunakan air walaupun kalian berwudhu di air sungai yang mengalir. Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Ini israf, dua yang berbeda. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan istilah mubadzir itu untuk sesuatu yang berlebihan walaupun mubah, ya atau tidak? Ya. Ya, ini salah penggunaan istilah. Sama seperti penggunaan kata istilah fitnah di dalam bahasa Indonesia maknanya lain, di dalam istilah Al-Qur'an lain lagi. Ya. Ini saya jelaskan agar Anda tidak nanti salah menggunakan dalil. Nanti lihat orang makan dua piring, itu dia saudara syaitan. Karena Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Padahal memang makannya biasanya tiga piring. Ya, karena mungkin dia pekerja keras, kan beda. Memang dia umpamanya kuli angkut. Ya, makannya empat piring mungkin sekali makan karena butuh energi yang banyak. Ya. Maka jangan gunakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Memang terlarang, iya, tapi namanya bukan mubadzir dia, namanya israf. Tapi ketika orang membeli satu batang rokok, ya, baru boleh Anda bilang dia saudaranya syaitan. Kakak atau adik enggak tahu. Kandung atau sebab atau si ibu juga enggak tahu. Yang penting kata Allah saudara, udah saudara. Bagaimana ceritanya? Tanyakan ke dia. Saudara hubungannya. Baik. Ini sekedar untuk di sini saya menggunakan istilah Indonesia. Maksud ini mungkin jadi catatan. Harusnya nanti saya berikan catatan kaki footnote. Ini saya gunakan istilah Indonesia karena biasa dipahami seperti itu. Tetapi sebetulnya mubadzir bukan penggunaannya untuk kata di sini. Jelas yang saya maksud. Baik. Kan buktinya di dalilnya wala tusrifu. Iya atau tidak? Itu dalilnya, saya coba lihat di dalil bawahnya. Allah melarang gaya hidup mubadzir, tetapi di sini wala tusrifu. Adapun penggunaan di sini tidak tepat. Terus. Membeli barang melebihi kebutuhan untuk dia dan keluarganya. Hal ini ia lakukan karena berharap agar akan menemukan potongan gambar huruf lainnya pada kemasan yang dibeli berikutnya. Semakin banyak ia membeli, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiah. Allah Ta'ala melarang gaya hidup mubazir. Allah berfirman, "Wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Al-An'am ayat 141. Allah berfirman, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura." Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemborosan
pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ini salah penerjemahan dari Allah. Nanti saya lihat tafsir kembali. Baik, terus. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, bentuk lain dari pemberian hadiah, yaitu dengan cara gambar mobil dibagi dua. Satu gambar bagian mobil dimasukkan ke dalam salah satu kemasan barang dan potongan gambar lainnya tidak diketahui apakah dimasukkan ke dalam kemasan lain atau tidak sama sekali. Sekalipun dimasukkan ke dalam kemasan barang lain, hukumnya tetap haram karena pembeli yang membeli satu kemasan lalu mendapatkan gambar salah satu bagian mobil, ia akan terus membeli barang. Ia berharap akan menemukan gambar bagian lainnya dan memenangkan hadiah mobil. Padahal satu kemasan saja sudah mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Dan kenyataannya ia tidak menemukan potongan lainnya. Ia telah rugi karena telah mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli berkotak-kotak barang dan ia tidak mendapatkan yang diinginkan. Ia ini termasuk gharar dan membuang-buang harta dan hukum perbuatan ini adalah haram. Jelaskan ya, alhamdulillah. Jelas, nggak perlu dijelaskan lagi, Ustaz Taib. Lanjut. Terus. Hadiah emas. Di antara trik perusahaan pedagang untuk meningkatkan penjualan barang adalah dengan memberikan hadiah berupa emas yang terkadang terpisah dengan barang dan terkadang menyatu dalam barang dalam bentuk cincin, koin emas di salah satu kemasan. Adakalanya hadiah emas diberikan kepada setiap pembeli dan adakalanya hanya untuk yang beruntung saja. Ah, ini bagus, untuk setiap pembeli dapat hadiah emas. Beli apa ini? Hah? Jangan pikirkan beli permen, enak banget untuk beli permen dapat emas setiap membeli. Ya beli rumah umpamanya, rumah harga 200 juta, dapat emas umpamanya 10 gram, masih masuk akal. Beli permen semuanya dapat emas, ya tutup tokonya. Atau beli mobil, cash umpamanya, dapat hadiah koin emas 2, dapat 8 gram, 9 gram, ya. Baik. Terus. Dengan cara produsen mencantumkan. Kalau uang ini sering kan ya? Kalau uang bisa untuk anak-anak. Berapa? 2.000. Ini yang memproduksi siapa ini? Perusahaan besar atau perusahaan rumah tangga biasanya? Besar. Hah? Perusahaan besar. Uang dimasuki di dalamnya. Digosok makanya keluar uang. Masya Allah. Tabarakallah. Oh ditukarkan di tokonya. Makanya saya tanyakan uangnya di mana? Kok digosok keluar uang? Uangnya di toko berarti. Ditalang ya sifatnya itu. Nanti toko menagih ke distributornya dengan angka yang sama. Ini lagi nanti hukumnya nih kalau ditalangin dulu. Berarti akhirnya ada pinjam-minjam antara distributor dengan toko. Subhanallah. Ini perlu dipikirkan dulu nanti. Iya. Barang jawab. Karena ada utang piutang. Yang jelas Rasulullah melarang salafun bai'. Rasulullah melarang menggabungkan akad pinjam meminjam dengan jual beli. Di sini distributor menjual dan meminta pinjaman dari si pihak warung. Iya atau tidak? Ya sudah, berarti dilarang sudah. Tapi untuk rincinya mungkin nanti saya cari lagi. Tapi yang sekarang seperti itu. Karena Rasulullah yahillu salafun mabai', kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan tidak halal pinjaman digabung dengan jual beli. Ya.
saya pinjamkan Anda uang, mungkin kebutuhan petani beli pupuk, beli segala macam, dengan syarat hasil panenmu jual ke saya. Ya. Kemudian ini juga saya jual kepadamu dengan syarat pinjamkan saya uang. Baik. Walaupun tidak ada unsur ribanya. Kalau yang antara petani dengan tengkulak tadi biasanya ada unsur riba di mana tengkulak menekan harga. Ya, di sini tukang warung kan enggak menekan harga ke distributor. Sehingga dapat keuntungan dia dari pinjaman. Ya, tapi hadis tadi mutlak ada unsur larangan. Nah, walhasil kalau Anda punya warung jangan beli produk yang ini. Karena di sini ada pinjam minjam yang digabung dengan jual beli. Wallahu taala alam. Terus. Dengan cara produsen mencantumkan pada setiap kemasan bahwa pembeli yang beruntung akan memperoleh sebuah cincin koin emas sekian gram dalam kemasan barang. Jika emas diberikan kepada setiap pembeli, apa hukum dari hadiah seperti ini? Pemberian hadiah serupa ini berupa ini dapat ditakhrij dengan permasalahan yang dijelaskan dahulu oleh para ahli fikih, dikenal dengan mud ajwah wa dirham bi dirham. Satu mud kurma ajwah ditambah satu dirham ditukar dengan dua dirham. Para ulama berbeda. Dirhamain berarti. Mud ajwah wa dirham bi dirhamain. Mud ajwa wa dirham bi dirhamain. Satu mud kurma ajwa ditambah satu dirham ditukar dengan dua dirham. Para paham ulama ada ini kasusnya. Jangan melecehkan kasus yang dibahas oleh para ulama dahulu. Apa sih mud ajwa? Satu mud kurma ajwa ya, tambah satu dirham ditukar dengan dua dirham. Ya, istilahnya mud ajwa bidirham mudirham. Tapi ternyata para ulama kontemporer dari kasus ini, karena ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata para ulama kontemporer membangun atau menjelaskan hukum tentang jual beli saham yang sebagian besar perusahaan saham itu mengandung uang tunai atau di atas 50%-nya mengandung uang tunai. Ini ada ajwa, ada barang, ada uang ditukar dengan uang. Baik. Terus. Para ulama berbeda pendapat dalam hukum mud ajwa wa dirham bi dirhamain. Pendapat pertama, mud ajwa wa dirham bi dirhamain hukumnya tidak boleh. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa dalam perang Khaybar ia membeli karung emas pertama seharga 12 dinar uang emas. Beli dan apa dia karung emas? Kalung. Kalung. Kirain karung. Dalam perang Khaybar ia membeli kalung emas permata seharga 12 dinar ya. Uang emas. Lalu ia memisahkan emas dari permata. Ternyata emas kalung lebih berat dari 12 dinar. Lalu ia memberitahu Nabi SAW tentang hal tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, La tuba'u hatta tufassal. Tidak boleh kalung emas permata dijual sebelum dipisah antara emas dan permata. Paham hadis maksudnya ini? Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, paham maksudnya ini? Fudalah dalam perang Khaybar mendapatkan emas yang ada liontinnya, ada permatanya. Paham? Kalung, kemudian ada permatanya. Lalu beliau jual dengan harga 10
dinar. 10 dinar berarti berapa gram itu? 10 kali 4,25 40 25 gram. Ya. Dia beli, ternyata yang kalung tadi dia pisah dengan emasnya. Yang emasnya dia timbang, keluar 12 dinar. 12 kali 425 berapa berarti? 49, sekitar 49 ya. Sekitar 49 gram. Tadi punya dia cuma 40 gram. 42 gram. Beda selisih 7 gram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya. Jelas ini? Kenapa diharamkan Rasulullah? Hah? Kenapa? Ada selisih yang berlebih. Karena ini mengandung usul riba, di mana menukar emas dengan emas syaratnya harus sama dan tunai. Ukuran samanya adalah berat. Ya. Terus. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah memerintahkan untuk memisahkan emas dari permata pada kalung, "Az-zahabu biz-zahabi waznan biwaznin." Emas ditukar dengan emas harus sama beratnya. Ya. Dalam sekarang tidak sama kan? Terus. Dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual suatu barang yang terdiri dari bahan emas dan bahan lainnya dengan emas, uang dinar. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar emas terlebih dahulu dipisah dari benda lainnya. Setelah emas dipisah, maka emas ditukar dengan uang dinar dengan syarat harus sama beratnya serta tunai. Ya. Paham ini? Terus. Pendapat kedua, mud ajwa wa dirham hukumnya boleh jika emas yang menjadi pembayar lebih banyak daripada emas yang beserta barang. Paham ini? Sudah paham. Tadi dalam kasus mud ajwa tadi, fudolah tadi, dia punya 10. Dia tukar, pada waktu itu dia tidak tahu harga, tidak tahu berat yang emas kalung. Ternyata emas kalung beratnya berapa? 12. Ya, tidak boleh. Tapi kalau kata kedua, kalau dilebihkan emas yang tidak ada permatanya, umpamanya 14 atau 15, yang pakai kalung ada 12. Kata beliau tidak ada masalah. Ini pendapat yang kedua. Kenapa? Karena yang 12 imbalan 12. Iya atau tidak? Yang tiga imbalan apa? Imbalan permata. Ya, terus. Dalil pendapat ini bahwa ini adalah jual beli dan hukum asal jual beli boleh berdasarkan firman Allah, wa halallahu al-bai'a, Allah telah menghalalkan jual beli. Hakikat jual beli mobil ditambah emas dengan uang tunai 300 juta rupiah adalah emas yang merupakan hadiah ditukar dengan uang tunai 10 juta rupiah yang merupakan sebagian dari harga, dan mobil ditukar dengan uang tunai 290 juta rupiah. Ini adalah jual beli yang terpenuhi syarat beserta rukunnya, maka hukumnya boleh. Paham? Paham? Ah, tadi kan kata dia, ini beli mobil 300 juta dapat emas 20 gram. Berarti yang emas dengan rupiah sama.
harus tunai dan sama. Selisihnya, anggap umumnya 20 gram itu harganya 10 juta. Berarti harga mobil menjadi 290 juta. Jelas? Kalau umpamanya dia mengatakan tadi contohnya emas. Kalau contohnya uang tunai. 300 juta dijual dengan dapat cashback 10 juta. Berarti dia jual mobilnya dengan 290. Yang 10 tukar dengan 10 tunai dan sama. Jelas? Wallahu a'lam. Terus. Juga dalil dari pendapat ini bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man bita'a 'abdan wa lahu malun famaluhu lilladzi ba'ahu illa an yashtarita al-mubta'." Barang siapa yang menjual budak dan budak tersebut memiliki harta, maka hartanya milik penjual kecuali pembeli mensyaratkan bahwa harta budak menjadi miliknya. Dalam hadis di atas, Nabi SAW tidak memerintahkan untuk memisahkan antara budak dengan hartanya, padahal kemungkinan harta bawaan budak tersebut berbentuk emas atau perak, yang ketika ditukar dengan harga uang emas dan perak haruslah mengikuti kaidah as-sarf agar tidak terjadi riba bai. Ketiadaan perintah Nabi SAW untuk memisah antara budak dengan harta bawaannya dikarenakan status harta hanyalah sebagai pengikut, sedangkan tujuan objek jual beli adalah budak. Oleh karena itu, penjual mobil yang merupakan tujuan dari akad ditambah dengan emas ditukar dengan uang tunai hukumnya boleh, karena emas hadiah hanyalah sebagai pengikut dalam akad jual beli mobil dan bukan tujuan. Allahu a'lam. Pendapat kedua, yang membolehkan pemberian hadiah dalam bentuk emas hukumnya boleh. Ya, bila boleh bentuk emas, bentuk uang juga boleh. Cashback berarti hukumnya boleh, enggak ada masalah. Itu pada setiap pembelian. Bagaimana kalau sebagian? Mungkin dapat, mungkin tidak. Terus. Hadiah emas atau uang tunai pada sebagian barang. Jika hadiah uang tunai atau emas dengan cara emas atau uang tunai diselipkan pada sebagian kemasan dan diberitahukan bahwa jika beruntung pembeli akan mendapatkan uang tunai atau emas, maka orang-orang akan membeli barang sebanyak mungkin. Mereka berharap akan mendapatkan emas dalam kemasan, selain juga mendapatkan barang yang dibeli. Hukum pemberian dan menerima hadiah dengan cara ini diharamkan berdasarkan dalil-dalil berikut. Pertama, hal ini termasuk qimar dan gharar, karena pembeli saat membeli kemasan barang selain bertujuan mendapatkan barang juga bertujuan mendapatkan emas. Dan pada saat transaksi pembelian dilakukan, ia tidak tahu apakah emas yang diinginkannya ada pada kemasan yang dibeli atau tidak. Ini dinamakan baik gharar, barang tidak jelas keberadaannya. Jika ternyata tidak ada emas di dalam kemasan, ia rugi. Dan jika ada, ia beruntung. Spekulasi ini dinamakan qimar atau judi. Qimar dan gharar hukumnya haram. Dua, hadiah dengan cara ini juga mengajarkan masyarakat hidup boros karena akan membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan mendapatkan emas yang ada pada kemasan. Ya, cukup. Jelaskan ya. Alhamdulillah kalau jelas. Berarti cashback hukumnya? Nah, kok jawabannya haram, 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 halal, haram, halal. Baik. Yang haram siapa bilang yang haram tadi? Kenapa? Cashback pada setiap barang. Beli rumah 100 juta, dapat cashback 5 juta. Hah?
Kenapa haram? Niatnya mendapatkan rumah enggak perlu dia, cashback yang penting. Nah, rumah dikasihkan ke teman, cashback buat dia gitu. Terserah, kalau sama seperti itu ya haram. Ini sama kisah orang naik pesawat. Dengan tujuan agar dapat asuransi, klaim asuransi bila jatuh. Kalau tujuannya itu haram dia naik pesawat. Berarti tujuannya agar pesawat jatuh dan dia dapat klaim. Sama seperti itu. Ada di dunia satu seperti itu, satu lagi di sini. Yang tujuannya adalah cashbacknya 5 juta, rumahnya enggak tujuan dia. Alhamdulillah ada. Ya, kalau dalam kasus seperti itu betul haram. Ya, sama juga Anda naik pesawat, kan ada dalam setiap harga tiket, di situ mesti ada asuransi jasara harja 11%. Kalau harga tiket 1 juta, 110 ribu itu harga asuransi jasara harja yang dibayarkan oleh pihak maskapai kepada asuransi. Jelas? Kalau tujuan Anda adalah asuransinya, Anda pilih mana pesawat yang bakal jatuh. Lalu sengaja Anda beli itu berharap dapat klaim asuransinya, dapat, ya alhamdulillah patah kaki dapat 2 miliar kan lumayan. Patah kaki berapa? Dapat 2 miliar? Enggak. Berapa patah kaki? Yang 2 miliar itu patah semuanya kan ya? Meninggal baru 2 miliar kan ya? Iya kan? Kalau patah kaki 300 juta umpamanya, ya udah. Berharap lumayan kan dapat modal dagang bisnis 300 juta, patah kaki nanti kan bisa dibawa ke ini Cimande. Cuman modal sangkal putung dan lain-lain, cuman modal 5 juta masih untung 295 juta. Ini bisnis mantap di akhir zaman tentu ya. Seperti ini bisnis orang di akhir zaman, sama seperti tadi juga itu. Kalau kasus seperti itu ya haram dia naik pesawat. Jelas? Yang kasus Anda memang haram, Anda betul tidak salah. Ya, karena itu berhak dapat buku, silahkan. Ini cetakan terakhir. Dengan penambahan satu bab baru. Baca buku ini agar Anda tidak menjadi dua orang aneh di dunia. Adalah. Allah barakallahu. Ana afwan cuma bawa satu dan Allah ngasih rezeki beliau. Fadl. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada sesi berikutnya yaitu tanya jawab langsung dengan Al-Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi. Untuk itu kami persilahkan para hadirin khususnya ikhwan terlebih dahulu untuk dua penanya, kemudian silahkan kepada akhwat juga membuat antrian supaya menghemat waktu dan membuat antrian di mic yang telah kami siapkan. Silahkan langsung saja kepada bapak penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar mic-nya belum masuk. Sebentar. Mic-nya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan terkait dengan jual beli tanah. Yang pertama, ponakan saya itu membeli tanah dari tanah yang dikelola oleh developer. Jadi di penawarannya itu sebutkanlah katanya tanah dengan harga katakan 50 juta. Terus mendapatkan fasilitas dan sebagainya dan pada saat akad atau akte jual beli tanah itu keluar, itu di dalam akte jual beli itu harga yang tertera tidak sama dengan penawaran maupun kwitansi yang dibayarkan. Contohnya misalkan tadi penawarannya 50 juta, terus ponakan saya tertarik beli cash 50 juta
dapat kwitansi, dapat surat pesanannya, selang 1 minggu atau 2 minggu AJB atau akte tanahnya itu keluar. Cuman di dalam aktanya itu dia menyebutkan bahwa harga tanah yang dibeli itu harganya bukan 50 juta, cuman katakanlah 10 juta gitu. Jadi ada 10 juta. Ya, ada perbedaan harga antara penawaran, surat pesanan maupun kwitansi. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Karena sebelum saya waktu saya baca draftnya itu saya juga menanyakan ke penjualnya itu kenapa ada perbedaan harga antara di penawaran sama di akta jual beli, dan jawabannya sih yang saya catat itu memang kalau di AJB itu seperti faktur mobil, Ustaz, atau motor. Jadi harga yang tertera di faktur mobil itu harganya berbeda dengan harga yang kita beli. Itu jawabannya seperti itu. Pertanyaan tapi yang kedua. Tanah milik pembeli kan? Iya, Pak. Tanah milik pembeli kan ya? Nah, itu ada lanjutannya, Ustaz. Di pertanyaan kedua nanti. Jadi pertanyaan kedua di pasal yang lain itu menyebutkan bahwa pihak pertama yang menjual itu namanya bukan atas nama developer, tapi nama-nama personal, Ustadz. Jadi misalkan nama Tuan A memiliki tanah di bagian utara seluas A, B, C, D, terus tanah Tuan B memiliki tanah di bagian selatan, nah seperti itu. Jadi bukan atas nama developernya. Sekarang tanah atas nama pemilik, baru yang pembeli adik Anda tadi. Aktanya, maksudnya gimana? Yang beli siapa, adik Anda yang, kan ya? Iya, yang beli adik. Sekarang atas nama adik Anda atau bukan? Di AJB-nya atas nama adik saya. Ya udah, gak ada masalah. Cuman dia bohong-bohongin dalam pencatatan akadnya. Agar pajaknya kecil. Ya. Berarti ada unsur kebohongan di dalam akad tersebut atau gimana, Ustaz? Dalam akadnya sah kan, enggak bohong. Ini 50 juta. Hah? Tapi yang tertera dalam kertas lain. Tapi 50 juta ya kan serah. Ini tanah sudah pakai tanah. Sah sudah jual belinya. Cuman sekarang jual belinya sah, cuman ada bohong di dalam aktanya. Dalam akta jual belinya. Ini tidak berpengaruh kepada sah dan tidak sahnya, tapi dia berdosa membohongi negara. Syukran, Ustaz. Kalau tujuannya ingin mengurangi pajak, carilah solusi yang tidak dengan cara berbohong. Caranya apa, saya tidak tahu juga. Tanyalah ke konsultan pajak. Saya bukan konsultan pajak juga, saya. Ya, tapi kalau dengan berbohong tidak boleh. Rasulullah sudah mengingatkan kita bahwa nanti akan ada di akhir zaman pemimpin yang zalim, di mana mereka, pemimpin itu akan mengambil hartamu. Maka kata Rasulullah, alaika sam'a wa ta'ah, tetaplah bersabar dan taat dan dengarkan perintahnya. Sekalipun mereka mengambil, merampas hartamu. Ini masuk pajak, ini masuk bagian dari merampas harta. Jelas? Tapi bukan dengan cara berbohong. Kalau ada cara yang legal, silakan. Seperti dulu, wallahualam apakah masih berlaku atau tidak, dahulu tanyakan ke konsultan pajak. Dahulu bisa dua pilihan, bisa dengan harga real mana yang terendah, atau harga NJOP, harga nilai NJOP itu apa? Nilai objek pajak, begitu? Ya, biasanya NJOP itu kan jauh di bawah harga real kan ya. Bisa pilih salah satu di antara keduanya, mana yang terendah untuk mengurangi pajak yang dibayar. Tapi sekarang katanya tidak boleh lagi. Mereka keluarkan aturan baru. Lagi butuh uang kan, macam-macam ceritanya. Ya, enggak ada pajak pun sekarang dipajak. Rumah makan dulu kan enggak ada pajak. Sekarang warteg pun kena pajak kan ya. Iya.
Wallahu taala a'lam. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini Ustaz, apa hukum orang yang bekerja di perusahaan swasta, dia swasta umum, tapi dia yang bagian mengelola hubungan dengan perbankan gitu, perbankannya masih konvensional. Jadi mengelolanya ini dalam artian kayak misalnya setiap tahun atau beberapa tahun sekali itu kan ada perubahan pejabat gitu, misalnya direktur berubah. Nah dia yang mengelola untuk tanda tangannya, spesimennya itu ke bank gitu. Jadi tapi dia tidak mengelola terkait bunga dan depositonya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya orang bagaimana gak cara apa, dia bagian keuangan tapi nggak berurusan dengan uang. Dia sebenarnya tidak berurusan dengan uangnya, tapi dia cuman berurusan dengan perbankan untuk mengelola misalnya ada perubahan direktur, ganti direktur gitu ya. Dia yang bikin perjanjiannya dengan bank untuk tanda tangannya gitu. Perubahan tanda tangan. Hanya itu saja kerjanya? Iya. Berarti kerjanya kalau ganti direktur baru kerja? Kalau nggak ganti direktur nggak kerja-kerja berarti? Maksudnya itu... Alhamdulillah ini nikmat ini. Salah satu bagian dari pekerjaannya Ustaz. Maksudnya, ya salah satu yang intinya apa kerjanya dia? Intinya dia bagiannya reporting aja. Terkait cash flow di perusahaan aja. Itu reporting. Tidak berhubungan dengan banknya sendiri, tapi hubungannya dengan pengeluaran cash keluar dan cash masuk itu aja sih. Reporting. Yang pengeluaran cash masuk keluar ini enggak ada ribanya? Pembayaran bunga riba? Pembayaran bunga riba ada. Ya udah. Tapi dia tidak mencatatnya, Ustaz. Dia tidak berhubungan sama itu. Jadi dia cuman mengambil data, datanya itu orang yang nyatet gitu, bukan orang tersebut. Jadi dia cuman kayak kalau terkait yang tadi misalnya bunga riba atau apa, itu dia datanya udah jadi. Dia cuman mengelompokkan misalnya ini merupakan cash keluar, ini merupakan cash masuk, disajikan dalam bentuk laporan, dilaporkan ke manajemen gitu kata aja. Kata dia ini ada pembayaran bunga riba. Kata dia. Iya, iya. Tanpa dia, bunga riba ini bisa berjalan atau tidak? Tanpa dia bisa. Tanpa ada reportingnya dia ini, itu akan lancar di perusahaan? Bisa. Berarti ini jangan dia kerjakan. Kan bisa berjalan tanpa dia. Iya sih Ustaz, tapi itu bagian dari pekerjaan dia melaporkan doang sih Ustaz. Iya, tapi kan dilaporkannya apa? Riba, pembayaran riba kan, pembayaran bunga riba. Pokok dan bunga. Iya, iya sih. Tapi enggak selalu ada juga Ustaz. Ngeles. Ya ketika ada, jangan kerjakan. Ketika tidak ada, buat laporan yang bagus. Baik Ustaz. Satu lagi Ustaz. Pada saat misalnya ada seseorang bekerja, dia bekerja misalnya secara kontrak dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi di tengah waktu pekerjaannya dari jam 8 sampai jam 5 ini, ada waktu senggang bagi dia gitu. Dia jadi bisa dibilang 50% jam bekerja sama jam dia tidak bekerjanya Ustaz. Ustaz saya dengar Ustaz kan emang gajinya tidak halal untuk dia 100%. Kalau misalnya saya bisa membaginya misal 50% 50%, apakah halal gaji tersebut jika ada keluarganya dia yang membutuhkan gitu Ustaz? Dia kerja di instansi pemerintah atau swasta? Instansi pemerintah. Instansi pemerintah taubatnya berat. Karena yang dizoliminya semua warga negara Indonesia. Berapa warga Indonesia? Jadi
solusinya gimana Ustaz? Tapi memang dari pekerjaannya itu solusinya pekerjaannya selesai tetap dia standby di tempatnya tanpa ngapa-ngapain. Dia emang digaji untuk tanpa ngapa-ngapain ya alhamdulillah. Ada orang seperti itu ya. Ada. Sekarang malah lebih banyak. Kan banyak orang yang dirumahkan kan ya. Yang dirumahkan itu dibayar setengah gaji ngapain kerja. Anda kan duduk di rumah artinya kan ya. Alhamdulillah. Boleh kerja apa-apa ya boleh. Kalau ini enggak duduk di kantor duduk saja. Kerja lain boleh tentu enggak boleh. Karena ini pegawai negeri. Jelas? Tetap dia duduk bukan pergi kemana-mana. Standby. Jelas? Kalau berarti kalau misalnya dia tetap duduk di kantor meskipun tidak melakukan apapun halal 100% kerja. Gajinya halal Ustaz. Ya halal gaji buat dia. Setelah halal mau diberikan ke saudaranya boleh. Oh, baik Ustaz. Solusi. Terima kasih solusi Ustaz. Jazakallah khair. Allah yang baik. Silakan kami persilakan penanya akhwat berpindah kepada penanya akhwat jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, jadi di aplikasi Gojek itu ada GoSend kan yang buat ngirim-ngirim barang. Nah di situ dia ada dua produk. Yang pertama dikirimnya tuh 1-2 jam. Yang satu lagi produk yang satu lagi itu dikirimnya di hari yang sama. Nah biasanya orang-orang banyak milih yang di hari yang sama karena harganya lebih murah. Jarak kemanapun 15.000, tapi pembayaran harus pakai GoPay. Nah, apakah ini termasuk riba atau? Kalau bisa Anda hidup tanpa berhubungan dengan GoPay, dengan Gojek, ya lakukanlah. Ya, syukran Ustaz. Hah? Karena bagaimanapun juga perusahaan-perusahaan seperti ini atau Tokopedia dan sejenisnya, marketplace dan lain-lainnya, ini mereka ingin monopoli. Dan sudah terjadi itu. Transportasi sudah terjadi, kemudian di perusahaan-perusahaan retail sudah terjadi, lengang pasar-pasar. Pengangguran pasti jumlahnya tinggi kalau dalam kondisi demikian. Ya. Kemudian uang beredar di sekitar orang tertentu, sedikit orangnya. Karena semuanya ke mereka. Dan mereka buatkan uang khusus namanya GoPay. Sebagai dompetnya. Maka kalau bisa hidup tanpa harus berhubungan dengan mereka, lakukanlah. Saya katakan. Walaupun misalnya kayak kepepet banget gitu Ustadz, kayak kan misalnya mau ngirim dari jarak Bekasi sampai Jakarta Barat kan jauh banget tuh. Terus misalnya produknya makanan yang harus dikirim hari itu. Kalau misalnya pakai. Anda penjual atau pembeli? Penjual Ustadz. Oh, gak bisa menggunakan jasa orang biasa tanpa harus. Bisa sebenarnya Ustaz, tapi kan biasanya tarifnya lebih mahal gitu dan biasanya pembeli. Memang itu tujuan mereka. Mereka memberikan diskon untuk matikan. Diskon untuk matikan itu diharamkan. Tapi masalahnya bukan kita juga yang akan mengaturnya seperti itu. Inilah fungsi negara. Mengatur agar tidak saling membunuh sesama para warganya tadi. Kalau itu tidak dilakukan fungsi negara ini, terjadilah negara rimba. Di mana satu dan lainnya saling bunuh. Tapi kalau misalnya pembelinya yang bilang, ya udah saya aja yang mesen pakai GoPay gitu. Kita sebagai penjual berdosa gak Ustadz? Ya gak apa-apa. Oh, gitu. Kalau dia yang melakukan ya. Syukran jazakallah khairan. Penanya yang kedua silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki keponakan banyak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Nah, qadarullah sekitar puasa kemarin ada keponakan ana sakit kena anemia dan kekurangan protein akut.
Itu dikarenakan dia menyusu tapi gak mau makan. Dan keadaan ibu bapaknya juga kurang gitu Ustaz. Dan dokter memberi jangka waktu kepada anak tersebut agar berat badannya naik, dikarenakan pada saat itu masuk rumah sakit dengan sesak napas, kekurangan oksigen yang sangat jauh gitu Ustaz. Nah, Ana berinisiatif izin kepada ayahnya untuk merawat anak tersebut, dikarenakan ibunya itu sedang hamil lagi gitu Ustaz. Dan alhamdulillah diizinkan oleh ayahnya agar Ana rawat sampai dengan saat ini. Masya Allah. Alhamdulillah anak tersebut sehat, pintar gitu Ustaz. Pada saat Ana ambil usianya 1 tahun 8 bulan. Sekarang? Anak perempuan yang Ana tanyakan. Enggak, sekarang sudah berapa? Usia anak itu? 2 tahun 3 bulan. Sudah hafiz Quran dia. Katanya pintar. Enggak, maksud Quran. Enggak, setidaknya sudah Ana upayakan agar dia yang sebisa Ana gitu Ustaz, udah Ana ajarkan sholat gitu. Kemarin kembali ke orang tuanya, saya ajak main ke orang tuanya, ternyata orang tuanya kangen dan tidak memperbolehkan ikut kembali ke Ana gitu Ustaz. Iya, memang Ana mengikhlaskan gitu Anda Ustaz. Anda yang ikut ke sana, tinggal di sana numpang, gantian. Ya, Ana juga dalam awal mengambil anak tersebut juga Ana berniat hanya merawat dan mendidik gitu Ustaz sebisa Ana. Setelah Ana seminggu ini lepas dari anak itu, Ana sedih aja gitu Ustaz, karena keadaan ibu bapaknya itu. Harusnya Anda bangga, anak kembali ke orang tuanya, kok Anda sedih? Tidak, maksudnya biasanya sama Ana sholat, sama orang tuanya enggak sholat. Biasanya sama Ana, misalnya saya ajarkan untuk minum pakai tangan kanan, sama orang tuanya kalau dia pakai tangan kiri tidak dilarang gitu Ustaz. Nah, yang saya... Anak kan berumur 2 tahun kan ya? Iya betul Ustaz. Anak 2 tahun sudah wajib sholat? Tidak Ustaz, maksudnya... Sudah berdosa dia pakai tangan kiri? Tidak Ustaz. Ya Alhamdulillah. Tapi kalau Anda melihat orang tuanya, kayak ayahnya, maaf Ustaz, dia memiliki penjaga khodam gitu Ustaz di badannya yang Anda tahu persis. Ya istilahnya ngelihat keadaan orang tuanya, Anda sedih gitu Ustaz. Yang mau Anda tanyakan, di dalam Islam itu kan tidak boleh meminta-minta ya Ustaz, tapi dalam keadaan seperti ini, darurat seperti ini, apakah boleh gitu Ustaz, saya meminta agar anak tersebut Ana rawat kembali gitu Ustaz. Dan ibunya atau kakak saya itu juga bilang, kalau bisa, kalau yang ini jangan, kalau mau yang di perut, katanya memang dia enggak mampu gitu Ustaz dalam merawat anaknya gitu Ustaz. Tapi Ana bilang sama kakak Ana, silakan suaminya ngomong ke suami Ana gitu loh Ustaz. Tapi sampai saat ini belum ngomong gitu Ustaz. Kalau menurut Ustaz, kalau seandainya Ana yang meminta dahulu, apakah boleh gitu Ustaz di dalam Islam? Minta anak ya enggak boleh lah. Meminta untuk merawat gitu Ustaz, soalnya ibunya juga sudah bilang gitu kalau Ana udah 8 tahun nikah tapi belum memiliki anak gitu Ustaz. Kalau seandainya memang istilahnya saya boleh untuk merawat oleh orang tuanya, apakah bagaimana gitu Ustaz di dalam Islam adab merawat, mengambil anak dari saudara gitu Ustaz. Ini sekarang orang tuanya kan tidak mengizinkan. Haknya dia memang. Ya, kecuali Anda ajukan ke pengadilan. Di pengadilan pun enggak bakal menang. Suami istri aja mungkin enggak menang. Saling berebut. Apalagi yang ini Anda adalah bibinya. Ya, biarkanlah, berdoalah kepada Allah dan bantu dia secara materi. Itu bisa melepas kekurangan Anda yang belum dapat diberikan rezeki oleh Allah dalam bentuk anak. Lalu yang mau Anda tanyakan, kalaupun seandainya Anda merawat anak orang lain ataupun anak saudara, kalau dalam Islam itu aturannya seperti apa ya Ustaz? Agar menjadi mahram suami Anda gitu Ustaz. Soalnya Anda beberapa kali
ditawarkan untuk merawat anak, tapi Ana masih takut aturan Islam itu bagaimana? Berikan dia air ASI dari saudari Anda yang mau keluar anaknya tadi. Dalam hadis Huzaifah bin Mayyaman, di mana dia ingin mengangkat salah seorang anak, kemudian diambil air susu saudari dari istrinya untuk diberikan ke anak tadi. Baik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Kita bacakan satu penanya dari jamaah Ustaz yang melalui via tulisan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum seorang pekerja bangunan yang mengerjakan proyek perumahan yang perumahan itu nantinya akan dikreditkan dengan sistem riba? Bagaimana hukum seorang pekerja itu? Dia membuat rumah untuk dihuni. Kemudian nanti rumah ini setelah selesai mungkin dijual dengan kredit riba, mungkin tidak, atau memang 100% akan riba. Silakan, siapa yang penanya tadi? Hah? 100% akan diribakan. Kalau dalam membeli cash enggak dijualnya. Enggak. Memang hanya dijual dengan cara riba. Kalau udah cash enggak dijual. Yang punya antum atau orang? Penanya siapa? Kalau penanya? Orang sehat, untung buku sudah tidak ada. Kalau orang sehat, orang Anda mau beli cash, tentu akan dijualnya. Walaupun harganya lebih murah daripada yang tidak cash. Ya, maka ada kemungkinan setelah jadi bisa beli cash atau juga tidak. Wallahu taala alam. Itu masalahnya mubah. Baik, silakan langsung bertanya pada pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya hukum dagang ya. Maksudnya saya baru mulai usaha 3 bulan kaos kaki. Saya Ana sih ada rencana mau join sama koperasi, tapi saran dari koperasi tersebut kita gabung dulu gitu, join gitu. Maksudnya join apa sama koperasi, kita harus bayar per bulan sebagai tabungan dia sebesar 75.000. Nah, yang Ana tanya itu boleh apa tidak Ustaz? Kita naruh barang tapi kita gabung dulu, per bulan kita dipotong, misalnya bukan dipotong apa, kita bayar 75.000 situ Ustaz. 75.000 bentuknya apa ini? Sewa atau apa? Tabungan kalau kata koperasi tersebut. Uang Anda berarti? Uang saya. Tidak hilang? Tidak hilang. Kemudian dapat apa Anda? Dia bilang dapat SHU sih. Anda untuk ketika mau jualan atau sisa? Jadi sekalian gabung, pas gabung situ kita bisa jualan dan dapat SHU juga di situ. Jualan apa? Kaos kaki, kita naruh kaos kaki di sana. Anda titip jual ke dia? Iya, nitip sih, sistemnya nitip. Anda taruh dulu barang Anda, laku baru Anda ambil gitu. Ya titip jual kan ya? Iya titip jual. Titip jual dengan syarat harus nabung? Iya harus nabung dulu di situ. Wallah ta'ala alam, harusnya Anda yang nitip, dia yang nabung ke Anda. Sebagai jaminan, kalau dia enggak bayar ada uang jaminannya. Ini sekarang Anda rugi dua kali, hilang barang, hilang uang tabungan. Kalau kata dia sih, kalau dia kita misalnya keluar, kita dapat uang kita 100% yang sesuai masukkan ke dia gitu. Maksud saya, paham maksud saya atau tadi atau tidak? Kalau Anda nitip barang, ya, harusnya dia nitip uang ke Anda imbalan barang. Nanti terjadi terjual, dikonversi atau set off. Berapa uang di tangan Anda, berapa barang yang terjual, tinggal Anda potong. Iya atau tidak? Iya. Karena Anda sudah ngasih barang ini kan nilai uang. Iya. Kalau sekarang Anda ngasih barang, Anda ngasih uang lagi ke dia. Iya. Begitu dua kali.
dua kali. Kalau iya, kalau Anda mungkin dia punya motor, kasih lagi dia motor. Ya. Oke, Ustaz. Makasih. Pertanyaan kedua, Ustaz. Pilih tempat lain yang tidak pakai cara begitu. Tempat lain malah dia terima tanpa harus Anda naruh uang. Bahkan hak Anda untuk minta jaminan. Paham? Ini kan Anda rugi dua kali namanya. Hey. Paham, Ustaz. Cari yang lain yang halal ya, dengan cara seperti tadi. Anda titip tanpa harus bayar. Salah kalau mau dia yang deposit ke Anda, itu lebih bagus. Pertanyaan kedua, Ustaz. Bulan 3 saudara Ana meninggal dunia. Dia punya... Tiga kapan ini? Bulan 3 kapan? Bulan 3 tahun ini. Dia bulan meninggal tiga, dunia. Bulan Maret. Bulan Maret. Ya? 2018. 2018. Terus. Dia meninggalkan hutang KTA di apa bank kompresional ya. Di bawah 10 juta. Nah, pas kita selaku keluarga kita ke sana mau apa namanya? Mau negosiasi tentang hutang tersebut, kata pihak bank memakai asuransi saja biar dilunaskan. Nah, pertanyaan Ana itu boleh tidak dipakai asuransi tersebut, Ustaz? Maksudnya dia orang meninggal terus pakai asuransi utangnya dianggap lunas oleh bank tersebut gitu, Ustaz. Dia sudah meninggal. Sudah meninggal orangnya. Tapi yang bayarin asuransi. Asuransinya, asuransi bank tersebut. Berarti Anda sudah enggak perlu bayar lagi. Iya, kata bank tersebut tidak perlu bayar lagi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibolehkan gitu? Boleh. Sekarang kalau Anda bayar pun dia kan enggak mau terima. Kalau diterima pegawainya mau terima. Iya. Berarti akan dikorupsi pegawainya kan ya? Okay, jangan saya bantu lagi, dia sudah dapat riba, dapat lagi uang korupsi dia. Baik. Oke, terima kasih, Ustaz. Allahumma baik, silakan akhi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau nanya. Apa hukumnya kita kan mengumpulkan koin dari sebuah permainan, katakanlah itu dari Shopee lah ya, Ustaz ya. Kita mengumpulkan koin itu, misalkan kita mengumpulkan koin sebanyak 50 ribu nih koin yang sudah kita kumpulkan. Lalu apabila kita membeli barang seharga 100 ribu, itu koinnya bisa dipakai buat potongan diskon, Ustaz. Jadi misalkan harga diskonnya itu sebanyak 25%. Jadi kalau misalkan harga barangnya itu 100 ribu, dapat potongan 25%, jadi sekitar 75 ribu ya, Ustaz ya. Jadi koin yang kita kumpulkan 50 ribu itu berkurang menjadi 25 ribu. Terus kalau misalkan harga barangnya 40 ribu kena potongan 25%, jadi harga barang 40 ribu jadi kena potongan koinnya itu jadi 10 ribu, Ustaz. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Gak paham sih pertanyaannya. Coba ulangi. Itu mengumpulkan koin. Koin? Dari suatu permainan. Permainan apa? Shopee. Itu dari event dari Shopee, Ustaz. Gak paham. Permainan apa ini? Dia dari kuis, dari terus ngegosok-gosokin. Pertanyaannya apa kuisnya? Pertanyaannya itu sih biasa, Ustaz, kayak pertanyaan-pertanyaan biasa terus. Apa yang biasa itu apa? Contohnya apa? Kayak tebak-tebakan gitulah, Ustaz. Contohnya apa? Kayak apa ibu kota negara, apa ibu kota Indonesia gitu kan. Terus start di situ dia dapat koin. Haram dapat koinnya ini. Haram dapat koinnya ini. Oh gitu. Ini sudah kita bahas kan ya? Belum. Kok belum? Rasulullah mengatakan la sabaqa illa fi khufin aw hafidin. Aunaslin. Pertemuan berikutnya insyaallah. Bawa kata Rasul pertemuan berikut insyaallah. Iya. Rasulullah mengatakan tidak halal mendapatkan hadiah dari perlombaan kecuali tiga perlombaan saja. Yang tiga perlombaan ini
berguna untuk ketangkasan dalam berjihad fi sabilillah. Pacu kuda, pacu unta, dan lomba memanah. Ini boleh dapat hadiah dari pihak ketiga. Iya. Ya. Adapun selain ini, hukumnya adalah haram dapat hadiah. Kecuali yang semakna dengan ini, seperti lomba karya ilmiah, atau lomba hafiz Quran, atau lomba hafiz hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau cerdas cermat dalam masalah keislam, ilmu syar'i. Yeah. Ya. Tapi itu sesuatu yang tidak berguna. Dengan pertanyaan tadi, berubah enggak ibu kota negara Indonesia? Kalau dia enggak tahu, apakah ditanya oleh malaikat ibu kota negara Indonesia apa? Kalau malaikat. Meskipun itu diskon ya Ustaz ya, bukan hadiah, meskipun itu diskon sama ya? Sebentar, hadiahnya ini jadi tidak halal bila ada ini. Maka hati-hati dan ada dalam perlombaan. Terkadang mungkin untuk agar meramaikan kajian ada diberikan surprise, atau untuk meramaikan apa pertemuan kumpul keluarga atau family gathering umpamanya ada surprise, yaitu ada hadiah dari perlombaan. Kalau perlombaannya bukan tiga perlombaan ini dan yang semakna, haram dapat hadiahnya. Lomba main bola dapat hadiah dari pihak ketiga, ya, sponsor. Haram hukumnya ini. Karena main bola tidak ada hubungannya dengan jihad fisabilillah. Oke, pertanyaan kedua Ustaz. Saya kan ini ya, driver Grab ya Ustaz ya. Kadang saya sering nerima orderan tuh. Sebentar, kalau enggak pernah, kalau enggak salah pernah waktu dalam masalah perlombaan kemerdekaan. Dari kemerdekaan sering kan itu di sini kan dibahas. Itu cuma sekedar pertanyaan saja. Sekedar pertanyaan. Yang jelas kaidahnya seperti itu. Perlombaan di hari-hari umpamanya hari-hari kemerdekaan ada perlombaan yang tidak termasuk dalam tiga perlombaan tadi atau yang semakna dengannya, maka tidak boleh dapat hadiah. Sekedar ramai-ramai, ya tidak ada yang haram di sana, ya tidak dapat hadiah, tidak ada masalah. Tapi dapat hadiah, ini hukumnya haram. Oke, pertanyaan kedua Ustaz, saya kan driver. Ya, ini umum maksud saya ya, bukan kasusnya ini saja. Sampai di sekolah-sekolah kadang sering seperti ini juga. Dapat hadiah untuk pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan ilmu syar'i, tidak ada juga tentang hal yang berguna. Ya. Oke, Ustaz, pertanyaan kedua, saya kan driver Grab ya Ustaz ya, saat ini. Jadi kadang-kadang setiap ada orderan masuk itu, ada yang dia tuh pakai sistem GrabPay sama promo Ustaz. Tapi karena saya sering ikut kajian Ustaz lewat YouTube ya, tentang sistem GrabPay, GoSend dan lain-lain. Jadi kalau ada orderan yang GrabPay terus sama termasuk promo itu sering saya tolak Ustaz. Jadi saya biarin aja, itu tindakan saya kira-kira benar gak Ustaz? Benar sekali. Terima yang cash saja Alhamdulillah. Tapi di situ ada yang promo Ustaz gak pakai GrabPay tadi, berarti itu gak apa-apa Ustaz kalau yang promo itu. Jadi misalkan Argo itu harganya 10.000 terus di aplikasi itu promo jadi 7.000, itu gak apa-apa Ustaz. Yang bayar yang 3.000 siapa? Yang bayar 3.000 potongan dari Grab itu sendiri Ustaz. Anda dari dapat, saldo. Dapat uang berapa Anda? Jadi Argo keterangan di aplikasinya itu 10.000, terus mendapatkan promosi jadi harga Argo jadi 7.000 Ustaz. Jadi ke saya 7.000 masuknya Ustaz. Anda yang ngasih potongan berarti? Bukan, dari Grabnya. Dari Grabnya sendiri. Dari perusahaannya. Diskon-diskon. Yang ngasih diskon Anda atau si Grabnya? Si Grabnya. Berarti Anda terima 10.000 atau 7.000? 7.000. Berarti Anda yang ngasih berarti? Tapi di ini sih kata kata konsumennya, ini sesuai aplikasi ya di aplikasinya. Iya, Anda dibohongi oleh si Grab. Oke. Okay. Dia bilang dia yang ngasih diskon, padahal Anda yang ngasih diskon, ya atau tidak? Ya. Kecuali Anda dapat 10.000. Ya. Ya. Tapi Anda terima dari si ibu 7.000, nanti Grab bayar 3.000 ke dia. Itu ya si Grab yang ngasih diskon. Berarti kalau ada orderan masuk terus, kan itu langsung spontan gitu Ustaz, langsung masuk orderan terus promo gitu. Berarti termasuk yang promosi itu harusnya saya tolak aja Ustaz. Ya rugilah Anda kan, kalau Anda terima kan rugi Anda. Oh gitu. Rugi 3.000. Iya.
Kalau jaraknya umpamanya Jakarta Surabaya berapa dah rugi? Bisa 3 juta dah rugi ya. Ya, Ustaz. Allah barik. Ayo, oke. Bisa kalau Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali pertanyaan terakhir dari Ibu. Ya, silakan. Subhanallah, ini perhatian penting, ahi. Orang membesarkan perusahaannya dengan merugikan orang lain. Iya atau tidak? Dia karena secepat begitu enggak kepikir bahwa sebetulnya rugi dia. Sehingga orang senang ada diskon, ada promo. Yang diskon promo bukan orang, dia yang diskon promo. Cuman karena geraknya cepat dia enggak sempat berpikir panjang. Ya. Harusnya dia sampaikan ketika itu ada, terserah masing-masing Anda. Kalau mau ngambil berarti Anda ngasih diskon ke pelanggan. Ya ngapain saya ngasih diskon ke pelanggan? Saya butuh uang nambah malah. Ya atau tidak? Kecuali Anda orang kaya raya. Kalau mereka kan kaya raya yang si pengelolanya itu. Allah Ustaz. Silakan Ibu jika ada yang... Ada Ustaz? Ya. Langsung ke pertanyaan saja ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya... staf HRD. Apa Ibu? Saya staf HRD, bekerja di sebuah perusahaan. Apa? Saya sebagai staf HRD. HRD? Ya. Terus? Sebagai, karena ini tugas dan tanggung jawab saya, jadi terkait dengan kebutuhan karyawan melakukan pinjaman, entah itu ke bank atau KPR, baik syariah maupun bank konvensional, itu bagian dari kewajiban kami di HRD untuk membuatkan surat aktif bekerja. Kemudian kami juga mengkonfirmasi dari bank apakah benar karyawan tersebut memang karyawan kami, termasuk berapa upahnya sampai detail seperti itu Ustaz. Saya, tugas saya bukan hanya itu, tapi mengkonfirmasi bank itu salah satu dari pekerjaan saya. Itu bagaimana ya Ustaz? Ya, pekerjaan Anda membantu orang dapat riba kan ya? Staffnya ada 4 sih Ustaz. Tidak selalu saya yang jawab. Jadi maksud Ibu gimana? Kalau 4 masuk neraka enak gitu? Bukan. Daripada sendirian, enggak. Walaupun semua kita masuk neraka, tetap neraka tidak enak. Jangan berpikir kalau banyak kan enak rame-rame. Innalillah. Ya. Kalau tolak mentah-mentah. Jangankan Anda, saya beberapa waktu lalu di daerah Sulawesi, ada salah satu Kapolres tidak pernah mau tanda tangan bila ada bawahannya yang mengajukan akad riba itu. Haknya dia untuk tidak melakukan hal yang haram. Dan ini harusnya dilindungi oleh undang kan? Bukankah setiap warga negara itu menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya? Ini jelas Al-Quran nasnya mengharamkan, bukan sesuai percayaannya lagi, sesuai dengan kitabullah. Ya, haknya dia untuk tidak melakukan itu dan dilindungi oleh undang-undang. Sebenarnya saya itu karena saya di bagian payroll, bagian penggajian. Jadi dari segi suratnya dan tanda tangan itu kan dari manajer saya Ustaz. Hanya saya itu mengkonfirmasi benarkah misalnya si A ini upahnya misalnya 10 juta. Itu Ustaz, saya hanya. Yang nanya bang. Yang tanya bang. Saya bilang saya enggak mau jawab. Kalau Anda jawab terjadi akad transaksi ribanya. Mau gitu Ustaz. Kalau Anda enggak jawab kan enggak terjadi kan ya? Yes Ustaz. Ya terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Ada lagi Ustaz di belakang saya. Sudah selesai. Ya yang lain silakan. Dibuka pertanyaan lagi. Sudah cukup habis. Jelas. Sudah. Satu lagi Ustaz. Penting, aku gak pernah dijawab di Radio Roja juga. Apa? Aku karyawan salah satu perusahaan retail laptop di Jakarta. C
offline store-nya ada, online store-nya, online-nya juga ada. Pelan-pelan ngomong, ada tajwid kalau ngomong ibu. Kalau gak bertajwid saya pusing. Coba. Salah satu karyawan retail, laptop. Retail, komputer di Jakarta. Iya. Terus pertanyaannya apa? Perusahaan baru-baru ini kerjasama lagi sama leasing, Ustadz, Credit Plus. Terus? Saya kerjanya di toko, di offline store-nya. Jadi kalau ada akad dia pembeli mau beli ke laptop saya, ke toko saya, itu saya ke, emang ke akadnya itu dari Credit Plus sama si pembeli, tapi yang buat invoice hutangnya itu saya. Gimana Ustadz? Selain Credit Plus juga ada Home Credit, lalu ada sebentar, trans. Anda menjual ke dia tunai? Enggak Ustadz, jadi di perusahaan itu kerjasama sama Credit Plus, jadi pembeli itu bisa beli laptop saya kredit lewat Credit Plus. Iya, Anda jualnya kan tunai, lalu dia bawa ke Credit Plus gitu, bukan? Iya. Dia yang bawa atau Anda yang bawa? Kerjasama Ustadz, jadi nanti kalau misalnya ada pembeli yang mau beli, dia bilang saya mau pakai cicilan Credit Plus, nanti orang Credit Plus di mall itu tuh datang ke toko saya, jadi saya cuma bikin invoice-nya aja Ustadz, tapi transaksi akad dianya itu sama orang Credit Plus-nya sendiri. Saya cuma ngasih laptopnya, saya bikin invoice-nya. Gak ada masalah, Anda kan invoice atas penjualan laptop, laptop dikasihkan kan ya? Kalau misalnya ada ke kantor itu kerjasama sama bank konvensional, itu bisa transaksi kreditnya itu di mesin edisi, tapi dikenai biaya 2%. Kalau nggak dipakai kena biaya 2%, itu perusahaan rugi 2% dari pihak banknya. Jadi perusahaan nggak mau ada potongan dari bank 2% itu, jadi 2%-nya juga kena perusahaan gitu. Maksudnya kalau itu jadi riba jadinya. Itu juga saya yang, kalau misalnya itu yang geseknya itu saya, terus gimana Ustadz? Ya gesekkan Anda, gesekkan riba berarti kan ya. Terus ada juga Ustadz, jadi perusahaan juga kerjasama dengan Blibli in-store Ustadz, jadi itu startup online dia. Ya ini ribanya dari mana, itu saya jelaskan tentang kartu kredit. Dimana kalau fee 2%-nya yaitu fee marketing itu dibebankan oleh bank kepada nasabah, ya, maka biasanya si merchant mengatakan kalau dengan kartu kredit ada penambahan 2%, berarti ini yang menanggung adalah si nasabah, berarti dia ada penambahan 2% dari harganya, dan ini adalah riba. Ya, terus? Ini perusahaan juga kerjasama sama Blibli in-store Ustadz. Jadi Blibli ini menyediakan cicilan bunga 0% menggunakan kartu kredit semua bank kecuali Bank Mega, maupun syariah maupun konvensional itu bisa kecuali Bank Mega, dan transaksinya itu dilakukan oleh saya sebagai kasir admin di toko atau enggak sales saya yang menggunakan. Jadi kalau enggak ada saya yang masukin inputan kartu identitasnya segala macam, pokoknya akadnya itu ada di saya gitu Ustadz. Kalau nggak ada di saya, mereka nggak bisa transaksi menggunakan kartu kredit itu, dan Blibli ngirim uang hasil penjualannya itu 2 minggu kemudian setelah transaksi gitu Ustadz. Jadi perusahaan itu nerimanya itu 2 minggu kemudian, tapi untuk biaya cicilan si pembeli itu langsung Ustadz. Mau itu full payment atau enggak dia cicilan. Tapi 0% katanya Ustaz. 0% itu kalau terlambat tetap bertambah kan ya? Iya Ustaz. Dia tapi nyicilnya bukan ke toko Anda. Maaf, iya apa Ustaz? Blibli tadi enggak paham saya. Yang Blibli tadi. Yang perusahaan itu kerjasama sama Blibli itu dia menyediakan semua cicilan kartu kredit, jadi Blibli-nya kerjasama sama bank, saya nerima uang dari penjualan itu udah dapat potongan. Toko Anda jual ke siapa?
ke pembeli, ke customer langsung. Ke customer langsung. Cuman yang bayarin nanti beli-belinya, Ustaz. Beli-beli yang bayarinnya. Iya, itu udah dari beli-belinya itu udah dapat potongan dari kartu kreditnya. Itu misalnya saya jual 3.900. Nanti beli-beli itu kirim ke perusahaan saya itu udah kepotong 2%. Beda sama yang mesin edisi. Kalau mesin edisi dia saya dapat saya misalnya penjualannya itu laptop 39. Boleh ya. Kalau dipotong boleh. Halal enggak, Ustaz? Boleh. Tapi kan kerjasama, Ustaz, menyediakan cicilan kayak gitu. Kan akadnya jual beli. Anda kan jual beli tunai kan? Iya. 2 minggu lagi dibayar. Kan enggak denda, enggak ada denda keterlambatan kan? Enggak ada, Ustaz. Iya, enggak ada. Tapi kalau pembatalan beli atau retur rusak gitu, Ustaz, pihak kantor harus bayar ke beli-belinya. Pihak kantor harus bayar ke beli-belinya. Jadi enggak ada. Jadi misalnya ada barang pembeli itu beli barang ke kita lewat pembelian transaksi beli-beli itu, terus barangnya rusak. Perusahaan itu harus ngembaliin uang yang beli-beli kirim tadi itu, Ustaz. Tapi seharga laptopnya itu enggak pakai hasil dari potongannya itu. Iya, enggak ada masalah juga. Boleh. Walaupun kerja sama dengan Home Credit, Credit Plus, mesin edisi yang pakai cicilan kredit. Kan Anda jual ke nasabah, kemudian nasabah yang ngurus sendiri kan ya? Jadi perusahaan konsumen. Jadi halal, Ustaz, kerjaan saya? Insya Allah, yang halalnya halal, yang haramnya haram. Terus gini, Ustaz, yang saya ini tuh perusahaan itu kan suka PO ke perusahaan lain, ke distributor. Perusahaan saya itu kadang nggak bayar pembayaran untuk datangnya PO itu. Apa sih kalau yang Ustaz pernah sampaikan itu mengikat gitu, Ustaz? PO-nya mengikat. Itu bagian Anda atau bukan? Bukan. Ya udah, ngapain Anda urusin? Ini Anda minta bertanya namanya mensyariahkan perusahaan Anda dengan bertanya. Ya jangan. Bagian Anda datanya kan enggak ada masalah. Bagian lain dikerjakan perusahaan itu terserah dia. Oh ya. Allahu akbar. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Sudah, Bu. Sudah cukup. Sudah lebih waktunya. Sudah habis. Maaf ya, Ibu. Jika ingin bertanya bisa di-download aplikasi Ustaz, Ibu. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada beberapa dokter, termasuk Dr. Erwandi, nanti bisa langsung berkonsultasi di aplikasi Halo Ustaz tersebut, Ibu. Silahkan di-download aplikasinya. Ya, baik. Kalau saya biasanya hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Kamis tidak ada, jam 6 sampai jam 7. Jam 6 pagi. Sampai jam 7 jadwal Ustaz, pagi. Jadi Ustaz punya jadwal di aplikasi Halo Ustadz, beli online-nya di jam 6 sampai jam 7 pagi di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat, 4 hari. Jadi silakan Ibu di-download, juga bapak-bapak yang ingin langsung berkonsultasi dengan Ustadz melalui aplikasi Halo Ustadz. Insyaallah bisa berkonsultasi seperti hari ini, hanya bedanya kita tidak bertatap muka saja dan tidak mendapatkan fadilah duduk di majelis ilmunya. Baik, para hadirin hadirat mulia Allah Subhanahu wa taala, kami cukupkan pertemuan ini dengan apa yang telah kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari Al-Ustaz. Billahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟